Maka salah satu daripada elemen tasawunya merasai benarnya keesaan Allah yang sebelum ini kita tidak rasai. Dan ini bukanlah berarti kita tidak bertauhid. Kita sudah meyakini keesaan Allah, mentasdikkan, tapi tak lagi ke darjah rasa. Itu je. Tapi bila keyakinan kita itu sudah menjadi kuat, setelah kita mendapati makhluk sudah tidak dapat membantu lagi dah, putus dah, tak ada apa dah, tak harapan lagi dah pada makhluk, pada waktu itu hati benar-benar rasa hanya Allah, maka timbul apa yang dinamakan istilah dalam tasawuf zauq. Dan ini bukan direka-reka oleh ulama tasawuf. Di dalam hadis Nabi ada menyebut zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban, akan merasai rasa iman. Jadi iman ni rupanya ada bahagian rasa je. Jadi orang yang tidak ada bahagian rasanya bukan tak ada iman, ada. Tapi iman itu dinamakan tasdik, dia mempercayai, membenarkan. Tapi tak jelira. Bila jelira, itulah zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban, akan merasailah rasa iman, kemanisan iman itu, orang yang benar-benar mencapai redha terhadap Allah. Hatinya itu sudah meningkat ke darjat redha terhadap segala apa yang ditetapkan oleh Allah. Sampailah ia kepada keesaannya dan kekuasaannya, dinamakan ahadiyah ataupun dinamakan wahdah. Ini daripada sinilah timbul istilah yang dipandang dan ditafsir secara serong oleh orang yang tidak memahaminya. Wahdah ini ibarat hati tak nampak lain dah, hanya melihat keesaan Allah. Itu panggil wahdah. Kalau dikaitkan dengan zat, melihat hanya kewujudan Allah, itu orang panggil wahdatul wujud. Itu panggil wahdatul wujud tu. Bukan keyakinan manusia menjadi Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Bukan seperti itu. Itu adalah tafsiran orang yang bukan berkecimpung dalam ilmu tasawuf. Itu tafsirannya. Ataupun orang yang sesat dalam tasawuf. Dua-dua. Kelompok sesat pun boleh jadi. Ataupun orang asing yang menafsirkan sendiri tentang ajaran-ajaran tasawuf dalam keadaan dia tidak berkecimpung dan menyelaminya dan mendalaminya. Itu timbul. Jadi bila wahdah ini, hati hanya melihat hanya Allah. Sekiranya hati itu melihat kepada kewujudan Allah, hanya kewujudan Allah, yang lain dirasakan sudah tidak ada apa-apa lagi, yang itu orang panggil wahdatul wujud. Tapi kalau dilihat hanya kekuasaan Allah, yang lain tak ada apa-apa dah, dalam hati dia tak ada dah, sudah tergelam yang lain, hanya melihat dengan penuh perasaan bahawa kekuasaan Allah sajalah yang menentukan ini. Dia rasa gitu, sehingga tak lihat lagi kekuasaan yang lain. Itu orang panggil wahdatul af'al, istilahnya. Itu hakikatnya. Jadi istilah wahdah-wahdah ni bukan bersatu manusia dengan Tuhan, bersatu, bukan. Seperti yang di, kalau istilah orang putih, orang panggil pantheism. Kalau dalam istilah Arab, istilah ilmu akidah, orang panggil hulul dan itihad. Dan tasawuf bukan seperti itu. Wahdah dan tasawuf bukan seperti itu. Saja saya sebut sekini, sebab kadang-kadang kita dengar hari ini orang masuk dalam WhatsApp lah, tasawuf ni sesat. Kenapa? Kerana dia percaya kepada wahdatul wujud. Orang tu dah erti. Dah erti istilah yang sebenarnya dimaksudkan dalam istilah tasawuf.